sudah dibongkarin. Totok di sini nih, tutup cover di sini dibongkar. Nah, ini tinggal nanti menempatkan relaynya. Terus kabelnya masukin sini. Biar rapi. Ini untuk lampu. Lampu tembaknya. Dia bracketnya sudah masuk di sok depan baut yang di atas. Nah, seperti inilah dia terpasang. Ini tampak depan. Tapi kita belum coba nanti bagaimana hasil dari lampu ini, terang apa tidak. Nah, ini tadi ada power yang harus dimasukkan sini plus minus. Itu lampunya lampu cembung. Sama dia juga untuk lampu jauhnya kuning, lampu dekatnya putih. Yang kuning untuk menembus kabut, untuk jarak tembak yang agak jauh. Nah, kabelnya masuk sini. Nah, nanti mungkin dikabel tis di sini semua biar rapi. Karena bawaannya ini untuk lampu jauhnya tidak mumpuni atau tidak cukup signifikan kalau dipakai, malah dia ya nambah sedikit banget, mungkin cuma 10%. Jauhnya juga nggak beda jauh dengan yang lampu pendeknya ini biasa ini. Jadi semacam kurang berfungsi maksimal atau nggak ada fungsinya yang terlalu signifikan untuk sebagai lampu. Ini saklarnya nanti taruh sini untuk lampu beam netral dekat. Ini saklarnya lampu tembaknya di sini. Ada 3 mode. Yang ini dekat, ini off saklarnya. Ini yang jauh. Nanti kita coba. Power dipasang, power untuk lampu tembak ini, moto LED dipasang, yang negatifnya sudah terpasang. Ini yang positifnya, biasa dikasih tanda merah yang positif. Sudah terpasang ini plus minusnya untuk power dari lampu tembak moto LED. Kita coba udah terpasang ininya, saklarnya. Terus coba kita nyalain motornya. Motor Racemax nyalainnya tekan dulu kontak 2 kali. Terus coba kita starter. Lampu jauh dulu kita nyalain seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Terang juga dia. Ini hasil lampunya yang warna kuning untuk lampu kabut. Kenapa kita tambahin lampu begini? Karena kalau kecepatan tinggi, X-Max itu tidak mengejar untuk pengeremannya. Jadi pengereman itu jauh-jauh dari titik berhenti itu harus sudah direm dulu. Kalau lampunya dekat kan dia tidak mengejar istilahnya. Jadi harus jauh-jauh, kita sudah tahu ada lubang di depan ataupun ada penghalang di jalan, kita bisa rem lebih dulu. Kalau mendadak nggak ngejar ini apa berhentinya, karena ya ini bodinya gambot, mesinnya juga besar 250 cc, sementara ya pengeremannya ini butuh waktu. Nah, ini sekarang kita coba yang putih yang jarak dekat. Jadi ada 2 mode ini, lampu kuning dan putih. Ini X-Max yang sudah terpasang oleh lampu tembak moto LED.
Ini saya beli satu set berikut wiring harnessnya. Ada di situ diberi relay-relay sama saklar juga ada ini fuse untuk pengamanan. Ini yang lampu putih seperti ini. Kalau siang belum ketahuan, nanti kita coba di jalan malam hari seperti apa. Sekarang kita coba di jalan raya. Ini saya pakai lampu X-Mag yang biasa yang sudah menempel. Ini lampu dimnya, dikatakan minim sekali. Terus saya coba pakai sekarang lampu tembaknya. Ini yang lampu pendeknya, dia udah terang banget. Ini untuk jalan juga nyaman. Ini yang lampu moto LED yang untuk low beam atau jarak pendek, sementara saya rubah sekarang yang jarak panjang. Ya dia terangnya menyebar dia, jadi kena di pohon-pohon itu juga terang. Jadi overall lebih bagus. Sampai samping-samping kelihatan terangnya. Tuh, itu kondisi realnya, lampu tembak kuningnya itu. Jadi untuk jarak jauhnya dia kebaca. Jadi lampu terangnya yang kuning itu lebih tepatnya merata ya, menyebar. Nah, ini lampu pendeknya. Kita ulang lagi. Nah, ini lampu terangnya. Ini lampu pendeknya. Lampu terangnya. Ini lampu biasa. Ini lampu dimnya. Sekarang kita pakai lampu tembak. Nah, perbedaannya ini aja. Ini belum saya setel tinggi rendahnya. Ini pakai lampu biasa. Nah, ini lampu tembaknya. Ya dia lebih jauh menyebar lah. Warnanya menyebar, dia nggak mengumpul. Nah, ini yang lampu pendeknya. Nah, ini menyebar.